Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Review kali ini masih tentang edisi libur sekolah. Liburan yang murah meriah tapi bikin hati bahagia. Taman bermain bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu libur sekolahmu. Nah, kita lihat ada apa saja di dalamnya dan melihat keseruan kita di sini. Disimak videonya sampai selesai ya. Sabtu pagi yang ceria nih teman-teman. Ajamku lagi berada di Air Petra Udara Segar, daerah kawasan Jakarta Timur. Taman bermain ini masuknya tidak bayar ya teman-teman. Dan taman bermain ini di setiap kecamatan Jakarta pasti ada. Ini tempat parkirnya. Ayo kita lihat ada apa saja di dalamnya. Di depan pagar pintu masuk tertata rapi pot tanaman. Potnya unik dan cantik ya teman-teman. Nah, taman bermain ini kawasannya bebas merokok. Kamu lagi di mana? Taman bermain. Selain terdapat pot tanaman yang unik dan cantik, ternyata ada juga nih teman-teman miniatur Tugu Monas. Oke deh, dilanjut lagi ya teman-teman. Kita berkeliling dulu, lihat di bagian dalamnya ada apa aja. Let's go. Di bagian belakang taman bermain ini terdapat lapangan bola. Jadi anak-anak bisa bermain bola dengan aman nih. Ada kolam ikannya juga nih teman-teman. Jam lihat apa? Kolam ikan. Ikan kecil-kecil. Ikan apa sih? Ada ikan besarnya mah. Taman bermain ini juga dilengkapi dengan fasilitas toiletnya nih teman-teman. Ya.
Di sini ada yang lebih unik lagi nih teman-teman. Ini bentuknya tuh seperti motor balap ya, dan dibuat dari bahan ban mobil bekas. Duh, keren banget ya teman-teman. Ini goyangin jam, goyangin, ngebut ceritanya. Sekarang kita lihat bagian di daerah sampingnya nih teman-teman, samping aula. Ada apa saja nih? Ayo kita lihat. Gerakan tanam cabai serentak. Wah, bagus banget ya teman-teman, sangat menginspirasi. Nah, bagaimana nih menurut pendapat kalian mengenai taman bermain ini? Dan apakah di daerahmu terdapat taman bermain seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini dan baru bergabung di channel Ajam Cool, jangan lupa selalu memberi support ya dengan cara memberi like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang telah mensupport channel Ajam Cool, terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah, selalu sehat, dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta. Suasana pagi di hari weekend di sini tuh sangat menyenangkan. Dan kalau sudah agak siang nih teman-teman, suasananya semakin ramai dikunjungi. Di sini juga ada terapi kesehatan nih teman-teman, dengan berjalan di atas batu-batu kerikil yang berfungsi untuk akupuntur atau melancarkan peredaran darah yang bertumpu pada telapak kaki. Sakit gak rasanya? Saya ikutan coba nih teman-teman, tapi tuh rasanya sakit, jadi tidak kuat. Nah, kalau aja weh, hebat ya teman-teman. Thank you.
Di taman bermain ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan. Jadi, bagi anak-anak yang hobi membaca dapat tersalurkan di tempat ini ya, teman-teman. Tapi pas saya kesini tuh perpustakaannya masih ditutup, mungkin masih pagi. Oke deh teman-teman, sekian dulu review singkat dari saya. Taman bermain ini sangat rekomendasi untuk mengisi waktu libur sekolahmu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you, bye-bye.